Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cigua, tempat wisata outdoor yang lagi hits di puncak Bogor ini punya banyak fasilitas. Ada kolam renang yang gede dan juga ada kolam renang kecil di dalam. Pintu masuk yang artistik. Ada Goa Cigua yang sangat keren, ada hotelnya di dalam. Ada campground dan masih banyak wahana permainan. Mari kita simak video ini. Kita naik keluar dari Goa Cigua. Ada apa di atas? Mari kita lihat. Wow. Lagi bersihin air nih, banyak banget di sudut-sudut tenda, airnya genang. Kok airnya genang banget, banyak banget di sudut-sudut. Di sebelah sana basah semua, banjir, kasurnya basah. Ini pada ngungsi di sini nih, karena sewa tenda tadi hujan bocor semua. Jadi kita ngusikin anak-anak di sini, bilang bawa tenda darurat. Ya Allah, akhirat. Ini kita bakar tapi dievakuasi nih ya, ngungsi. Tendanya kebanjiran dan terus tadi. Ini suasana malam camping yang ke danau. Ini bagi-bagi berantakan habis pindahan balik lagi. Jadi tambah siang balik ke. Iya. Ini tendanya yang sewa di Ciguanya, bukan di vendornya. 5P 600.000 tapi nggak layak ya. Bocor juga. Kalau hujan terus kotor begini. Ini kayaknya udah darurat. Udah gak layak ini sebenarnya. Pada main bebek, naik bebek. Bebek apa ini ya bebek? Becak bebek. Hai, gak sini nak? Gak sini nak, kakak? Hai. Halo, ini berkuda nih. Berapa ak kuda ak? Untuknya ada yang 50, ada yang 25. Oh, bedanya apa? Jaraknya. Oh, jaraknya. Nah.
kita di bawah pohon nih, siapa di blok apa nih ya, pinus yang di depan danau. Kolam renang di gua. Outbound anak playground 10.000. Ini ada kuda nih. Ada kuda 50.000 tadi. Ini loket tiket Ohana. Ada kursi sultan 15.000 per kuda, 50.000 flying fox bebek, water ball, dengan istana kelinci, outdoor anak, poker, bersepeda, becak anak. Tarifnya ada di sini. Ya. Kursi sultannya di sana di atas tuh. Ya, tapi udah nggak kelihatan ya. Berenang lo? Oh iya, berenang. Ani ambil 2 ikat, kakaknya 1-1-1 jadi 5. Oh, iya. Ini rumah kelinci. Ini makanannya 10.000 ya. Per ikat per orang. Ini siapa? Dah, lihat sini, masuk sini, Nak. Oh, udah 5 ya, Kak ya? Kak Ani udah. Ya, masuk, Nak. Di mana? Ayo masuk. Dia udah ngejar. Sini mau keluar dia, Kak. Coba lagi. Takut. Ini maaf nih, maaf. Anak ah. Ini banyak ya, di sini banyak. Di sana jangan di pinggir kali, nanti takutnya mundur. Kakak kasih makan, Kak. Kasih makan Lingsi. Kanin jongkok, kasih makan Lingsi ya. Dia makannya lahap berebutan. Ini ya, kakak lu banyak banget anaknya, kakak. Lincinya kakak, liarnya kakak banyak banget. Ih, banyak banget nih. Dia berdiri. Ini lucu banget berdiri. Aku takut. Kenapa takut? Takut. Banyak banget nih. Lucu banget mereka. Bantai ini. Iya. Langsung diangkat. Pegang. Langsung diangkat. Yang ini deh. Jangan lupa dia nyari makanan dulu, cuma lebih dulu. Gak ada makanan. Iya. Gak dikasih makan ini kalau gak ada yang dimakan. Gak ada lagi. Ini dia makannya dipegangin. Dipegang coba. Pegang lincinya, Nin. Pegang lincinya, Nak. Lihat ibu, Nak. Ambil. Dipeluk, Nak. Ini.
Lihat ibu sini. Satu, maju. Dua, tiga. Wah, polisi tuh. Dikatasin, dipeluk di dada, dipeluk di dada. Bawah. Iya, lucu banget tuh. Panas. Aku pengen megang gigi deh. Sini deh, satu, dua, tiga. Ya, lembut banget. Cuk, Karin sama Kak Ima sana. Dek. Nah, kamu di. Ini ada shuttle. Shuttle bus. Apa? Oh, ini shuttle bus keliling area. Ini gerimis. Nah, kita camping di depan danau persis tuh. Ada pohon, danau. Ini sekarang udah ada flashlight-nya, jadi aman hujan. Tadi malam penuh dengan tenda, jadi nggak kelihatan danau. Tadi malam penuh dengan tenda, jadi nggak kelihatan danaunya. Sekarang pada udah pulang, jadi kelihatan danaunya. Ini camper van yang bawah di Cikua, tepi danau. Bisa camper van di sini. Itu toilet dan musola ada. Kalau mau camping bawah pohon.